Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku 777 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Sekarang saya bersama pengamal Ustadz Faidya asal dari Desa Kubang Jati. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini namanya siapa ya Mas? Namanya Bang Istam. Bang Istam ini pengamal dari asal Desa Kubang Jati, ya, Jawa Tengah. Mas mau nanya sedikit. Ya. Pertama kenal Wahidah gimana Mas? Ya, dari siapanya gitu ya? Iya. Ya adalah temen. Ya. Terus setelah mengenal Wahidah bagaimana rasanya Mas? Ya alhamdulillah ada ketenangan. Ketenangan gitu. Dalam jiwa. Ya dalam batin, jiwa. Ada enggak setelah mengenal Wahidah sebagai tetangga ngontras ataupun siapa-siapa gitu? Ya ada sih ada lah ya. Mungkin cuman gak berani ya, terus terang itu sebagian dari perjuangannya Mas ya. Sebelum mengamalkan suatu ide pernah apa yang pernah diamalin ya? Apa nggak pernah kayaknya nggak pernah tapi ya. Begitu langsung mengenal ya. Suatu ide ya tapi cocok ya Mas ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama mengenal suatu ide ya? Ya kurang lebihnya berapa tahun ya, 3 tahunan ya. 3 tahun ya, ya. Masih aktif terus alhamdulillah. Jadi ini saudaraku sahabatku 717 ini saudara kita yang dari Jawa Tengah asal Desa Bung Yati, barangkali mau secara ngomong langsung bisa datang sini ke alamatnya Desa Bung Yati, lapangan RT berapa Pak? RT 9 ya. RW 3. Silakan atau datang ke saya langsung bisa tak antar insya Allah. Jadi saya mohon doanya, mohon dukungannya atas penyiaran suatu hadiah ini, semoga bisa istiqomah semuanya ya. Ini saudara kita semua pada ganteng-ganteng semua tuh, ini sepuhe sehu ya. Begitulah sahabatku 717 ya. Saya cuma minta doanya kepada kalian semua dengan penyiaran-penyiaran seperti ini supaya bisa berkembang di daerah Jawa Tengah khususnya. Syukur bisa menyeluruh ataupun mendunia. Mungkin segitu aja. Ada yang mau sampaikan terhadap apa? Oh ya, Mas, pengalaman-pengalaman hidayah ada enggak Mas yang bisa ceritakan secara umum? Apa? Pengalaman apa ya? Mas mau nanya. Ketika ditinggalkan oleh beliau Kanjeng Romo, gimana Mas rasanya Mas? Ya melebihi ditinggalin orang tua lah. Masya Allah. Itulah namanya guru rohani. Ada yang mau sampaikan ataupun motivasi buat sahabat-sahabat kutubes yang mau berada barangkali Mbak Aan ya silakan. Ataupun siapa gitu ataupun ke rekan-rekan pengamal yang ada di sini. Ya intinya kita ya istiqomah aja lah gitu, ya jangan pokoknya jangan yang istilahnya jangan berpikiran yang tidak-tidak lah istilahnya, kita harus benar-benar tulus ngamalin, jangan mengharapkan apa-apalah istilahnya gitu, kita murni gitu. Lillah. Itu aja. Iya. Jadi gitu sobat 717 dari sampaian Mas Istam, kita mengamalkan suatu dia yang tulus, yang ikhlas, jangan mengharapkan apa-apa, terus berjuang, terus semangat, terus bersolawat. Sampai kapan kita bersolawat? Sampai mati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghusuhada zaman radhiyallahu an. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.